Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menyatakan Khilafatul Muslimin memiliki lembaga pendidikan untuk proses kaderisasi di organisasinya. Sekolah yang didirikan melarang muridnya memberi penghormatan terhadap bendera merah putih dan menentang Pancasila. Polisi menyebut Khilafatul Muslimin memiliki 31 unit lembaga pendidikan di sejumlah daerah. Dalam proses pendidikannya, para murid diminta untuk tidak mengakui pemerintah. Semua lembaga pendidikan Khilafatul Muslimin tidak mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Khilafatul Muslimin memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak anggotanya setelah mereka dibayar. Tidak boleh menghormati bendera selain bendera. Di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, taat hanya kepada khalifah, sedangkan kepada pemerintah itu tidak wajib. Kemudian juga diajarkan di sini bahwa sistem yang sudah final adalah khilafah. Di luar khilafah itu adalah togut. Kemudian atau setan, iblis. Kemudian semua lembaga pendidikannya itu tidak mengacu terhadap perundang-undangan nasional. Apakah itu undang-undang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, maupun undang-undang pesantren, di mana dalam undang-undang tersebut mewajibkan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mereka memiliki sekolah dimulai dari SD 2 tahun, 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan dua universitas, satu ada di Bekasi, satu ada di NTB. Di mana setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, Sarjana Kekhalifahan Islam. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membekukan 21 rekening yang terkait dengan Khilafatul Muslimin. Tujuannya untuk mempermudah penyidik mendalami aliran dana organisasi Khilafatul Muslimin yang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Soal nominal dana pada 21 rekening tersebut, Direktur Analisis PPATK Marianto menyebut bahwa saldonya tidak signifikan. Saat kami melakukan penghentian sementara, saldonya tidak signifikan karena mereka melakukan pas bayi. Istilahnya tipologi atau modusnya pas bayi. Masuk, diambil. Namun tidak apa-apa, begitu kita hentikan sementara bukan berarti dalam rekening tersebut tidak bisa dilakukan transfer masuk atau setoran tunai. Tidak begitu. Jadi tetap bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Nah, saya enggak paham berapa posisi sekarang. Namun pada saat dilakukan penghentian sementara, nilainya tidak signifikan. Di Bekasi, Jawa Barat, setelah muncul spanduk penolakan kantor Khilafatul Muslimin di Pekayon, Bekasi Selatan, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat, segala aktivitas organisasi Khilafatul Muslimin dihentikan, termasuk atribut berupa simbol dan pelang papan nama juga diturunkan. Selain itu, siswa yang menghuni pondok pesantren Khilafatul berjumlah 200 anak juga turut dipulangkan. Pembinaan. Tentang sisa. Hari ini bukannya saja tanggung jawab kecamatan, tapi juga tanggung jawab OPD lainnya. Pembinaannya modelnya gimana tuh, Pak? Langkahnya konkret kombinasi. Nah, kita himbau. Tadi ada himbau. Untuk masang lambang. Nah, lama-lama harus pasang di sana.